Baik, berikutnya saya akan mengulas sedikit tentang menu fundamental. Di sini kalau Anda tap di bagian uh, fundamental, Anda akan melihat beberapa detail atau rasio-rasio laporan keuangan dari Asri, saudara. Bila Anda melihat di sini, di laporan di fundamental, Anda melihat di bagian kolom pertama ini, Desember, 19 itu adalah laporan keuangan yang disetahunkan. Jadi laporan keuangan terakhir itu sebenarnya keluar di September atau quarter ketiga di 2019, sedangkan di Desember itu kurang lebih di setahunkan, saudara. Kemudian di belakang-belakangnya ini, di Desember di 2018, 2017, Desember 2016 itu adalah laporan keuangan yang full year. Kemudian beberapa rasio yang umum kita dapat jumpai di sini, sehingga Anda dapat dengan cepat itu melihat kondisi dari ASRI ini secara lebih detail.